Oke, selamat sore. Hari ini kita kedatangan tamu lagi. Speaker DAT aktif tipe DX 152 ukuran 15 inci. Ini cukup besar ya, teman-teman. Sekarang kita mau tes dulu, mau dipajang. Semoga cepat dipinang. Ini tipe yang terbaru DX152. Ini barang sudah dua kali masuk ke toko kami. Sekarang ini yang kedua kali dengan ini. Semoga cepat dipinang sama pembelinya. Kita lihat, kita masih dibuka dos. Sebelum kita mendengarkan suaranya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bisa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentarnya. Siapa tahu kami bisa membantu jika teman-teman ada pertanyaan. Oke, ini masih baru, masih buka dos. Bungkusnya rapi. Kita lihat. Oke. Oke, tinggi ya. Berukuran 15 inci kali 2. Karena ini pasif dan itu aktifnya. Oke, ini yang aktif. Sangat besar. Harap kemari. Nah, biar oke. Oke, teman-teman yang berminat bisa langsung berkunjung ke Starmart Elektronik Tolai yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Turwe, Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Nah, itu teman-teman bisa lihat tingginya. Kita mau tes ya suaranya. Oke, seperti biasa, ini subwoofer, ini colokan mic pertama, colokan mic kedua, ada gitar, ada flash disk, ada aux in, dan untuk memory card. Ini bluetooth ya, ada bluetooth, dan ini volumenya. Kita tes sekarang suaranya. Oke, ini yang akan tes. Bagaimana pendapatnya Gus tentang speaker ini Gus? Pasti luar biasa suaranya. Karena ukurannya besar ya, 15 inci kali 2 berarti ada 14, ada 4. Kalau yang tipe DX151 cuma satu speaker, sekarang ini ada 2. Jadi 15 incinya dikali 2. Ya, jadi 4. Oke, masih pilih-pilih lagu.
Jadi bagi teman-teman yang mau mendengarkannya harus sabar ya. Kita dengarkan dulu suaranya. Oke, kita atur dulu. Kita ganti lagu biar lebih mantap lagi suara bassnya. Kita ganti lagu. Kita ganti lagu lagi biar yang mantap. Jaringan jelek ya.